Shalom teman-teman. Kami dari Komsel Karawang 2 mau membawakan Abe News minggu ini. Selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di Ibadah Youth Pro hari ini. Jadi setelah ibadah jangan langsung pulang ya, karena ada tim kami yang akan ngobrol sama teman-teman semua. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi by aplikasi Zoom. Dan ada juga doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, hagai project ataupun abalah peduli, boleh men-scan QRIS yang seperti ini di depan kursi kalian ya. Bagi jemaat yang menggunakan dompet digital, boleh mengirimkan bukti transaksinya ke Kanur Lina. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk Natal, bisa langsung mengisi amplop putih yang dibagikan oleh Asher. Wanita bijak, wow! Bagi para wanita yang sudah menikah, kita akan membuka kelas pemerintahan wanita bijak pada bulan Februari 2023. Nah, untuk para wanita bijak yang ingin mengikuti pemerintahan ini, boleh langsung menghubungi Ibu Trisha dan Ibu Xiaoyan. Untuk minggu depan, kita akan dilayani oleh Kak Ferdian Yosa. Nah, minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember nih, yang identik dengan perayaan Natal. Nah, berikut adalah list ibadah Natal yang akan diadakan di Abaloh, Cikarang. Sekian Abah News minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Abang dada. Cringe banget. Dadanya kayak kena dari nama ya.